Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Klaten, Bapak Suwarja, S.Pd., M.Si. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf serta karyawan SMA Negeri 2 Klaten dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Trihatmajati, biasa dipanggil Bona. Saya dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 3 periode 2021-2022. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Klaten sebagai wadah untuk menampung inspirasi, aspirasi, dan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten serta mewujudkan organisasi yang bertanggung jawab, bermanfaat, disiplin, kreatif, dan berperan aktif dalam memajukan SMA Negeri 2 Klaten. Untuk tercapainya visi saya, tentu ada misi-misi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek dan program kerja OSIS SMA Negeri 2 Klaten. Yang kedua, menjalin dan mempererat hubungan yang baik antara OSIS dengan seluruh warga SMA Negeri 2 Klaten dalam rangka bekerja sama memajukan SMA Negeri 2 Klaten. Yang ketiga adalah mengoptimalkan ekstrakurikuler dan organisasi yang ada di SMA Negeri 2 Klaten untuk menjadi wadah menyalurkan kreativitas, bakat, dan minat serta potensi siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten. Kemudian yang keempat adalah merancang dan melaksanakan program kerja OSIS dan memberikan wadah bagi siswa-siswi untuk berkreasi dan berinovasi sesuai perkembangan zaman. Saya Bonaventura Trihatmajati, jangan lupa pilih saya nomor 3 untuk semada maju bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.